Assalamualaikum pemirsa channel Syara Melodi. Roma Irama spesial backing vokal. Mama, mama tolonglah. Oh, kau inginkan aku kepadanya. Aku tidak tahan. Oh, tidur sendiri, tiada yang menemani. Mama, mama tolonglah. Oh, kawinkan aku kepadanya. Aku tidak tahan. Oh, tidur sendiri, tiada yang menemani. Kasihan, aku selalu sendiri, sunyi dalam tidurku, tiada yang menemani, tiada yang menemani. Oh, sedangkan ayah sudah 3 kali kawin lagi, aku belum pernah sekali pun jua, wahai merasakannya. Tidakkah mama kasihan, aku selalu sendiri, sunyi di dalam tidurku, tiada yang menemani. Tiada yang menemani. Mama, mama tolonglah. Oh, kawinkan aku kepadanya. Aku tidak tahan. Oh, tidur sendiri, tiada yang menemani. Kasihan, aku selalu sendiri, sunyi di dalam tidurku, tiada yang menemani, tiada yang menemani. Oh, sedangkan ayah sudah 3 kali kawin lagi, aku belum pernah sekali pun jua, wahai merasakannya. Tidakkah mama kasihan, aku selalu sendiri, sunyi di dalam tidurku, tiada yang menemani, tiada yang menemani. Oh, sedangkan ayah sudah 3 kali kawin lagi, aku belum pernah sekalipun jua, wahai merasakannya. Yeah.
yang tak patut menjadi istriku. Kau bebaskan dari penjara, penjara hatiku. Setahun sudah kita bersama membina hidup baru. Harta dan nyawa aku serahkan demi mencapai hidup bahagia. Ternyata kau wanita jalan yang tak patut menjadi istriku. Pemirsa Jerus Armelodi, cuma di Orkes Melayu Purnama, Oma Irama menjadi backing vokal. Ya, di 5 lagu tadi, Oma Irama mengambil peran sebagai backing vokal, suara 2. Sedang vokal utamanya adalah Awab Haris, salah satu pemimpin Orkes Melayu Purnama. Kenapa Oma Irama mau menjadi backing vokal? Karena saat itu Oma Irama belum menjadi orang besar, belum menjadi raja dangdut. Kala itu Oma Irama masih menjadi bagian penyanyi dari Orkes Melayu Purnama. Kepada Awab Haris, Oma Irama sangat patuh, meskipun hanya ditempatkan sebagai backing vokalnya. Mengambil backing vokal bukan perkara mudah. Jarang sekali penyanyi sekali bernasional pun yang mampu melakukannya. Tercatat hanya Oma Irama dan Maggie Seth yang lagu-lagunya sering ada backing vokalnya. Oma Irama dan Maggie Seth lah penyanyi yang paling jago mengambil suara pecahan, suara 2 ataupun suara 3. Karena memang sangat sulit untuk mengambil suara 2 atau suara 3. Oke, pemirsa channel Sahara Melody yang berbahagia, inilah sajian khusus Oma Irama sebagai backing vokal. Dan tentu saja ini sangat istimewa. Semoga sajian ini bisa menghibur Anda semua. Sampai jumpa lagi dengan sajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.